Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada di Desa Talaga ya, Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini terkena dampak dari pembangunan Jalan Tol Bocimi, Seksi 3, Cibadak, Sukabumi Barat. Di sini ada beberapa bangunan yang sudah dirobohkan, bahkan sudah ditinggal oleh pemiliknya, dikarenakan kedepannya ini akan diperlebar ya Sobat YouTube. Oke, seperti ini Sobat YouTube ya. Kondisi beberapa rumah di kawasan Talaga Caringin. Ini sudah kosong semua. Nanti kita cek ke depan sana ya. Nah, mungkin sampai sini ya area pelebarannya Sobat YouTube. Luas juga bangunan yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Talaga Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, cukup banyak ya Sobat YouTube bangunan yang terkena dampak dari pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2. Maksudnya tahap 3 mau diralat ya. Oke, nanti untuk main road tollnya nampaknya dari sini ya, ke arah Sukabumi ke sana. Dan menurut informasi dari warga, rumah-rumah ini terkena dampak dari pelebaran jalan yang berada di depan sana ya. Ini ya Sobat YouTube. Juga sedang membongkar. Lebaran jalan.
Dan di sini ada sebuah tulisan ya. Lihatlah kawan, kampung kita sepi setelah kita dewasa. Bukan sepi, mungkin nanti kedepannya ini akan bertambah ramai lagi ya. Oke, sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edwardo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edwardo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edwardo akan update setiap hari sobat YouTube. Ya, seperti itu. Seperti ini ya, tadi kita berada di depan sana. Masih di kawasan Caringin. Sama ya, terkena dari pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3. Panjang juga ya, area pelebarannya dari pertigaan tadi di depan. Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Caringin, Sukabumi, dan juga dari pamit. Akhir kata, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.